Bila sudah Bapak dan anaklah. Sudahkah? Belum, Bu. Satu menit lagi lah. Padang, Bu. Padang, Bu. Bu, udah, Bu. Nggih.
One minute lagi. Oke, okay, time is up. 4 soal kita bahas. Jika yang belum selesai itu tidak apa-apa, nanti diperhatikan caranya. Yang sudah selesai, cek jawabannya apakah benar atau masih belum tepat. Oke, okay, kita perhatikan. Yang nomor 1 itu 3.444 ditambah 2.678. Tambahkan biasa. Berapa ini, nak? 1.11.16. Nah, 6.122 kita kurangkan dengan 3.446. Ini jadi 12, ini jadi 11, ini jadi 10, ini jadi 5. 12 kurang 6, 6, 11 kurang 4, 7, 10 kurang 4, 6, 5 kurang 3, 2. Jadi jawaban yang benar adalah 2676. Benar tidak jawaban Bu Hanpiana? Benar. Iya. Yang masih keliru berarti dicek lagi ya caranya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini ada bagi, ada kurang. Berarti dikerjakannya secara berurutan. 4, 8, 9, 6 kita bagi 12. Kalau 4 dibagi 12, kadakawa. Jadi diambil 40 adalah 48. 48 dibagi 12, 4. 48 kita kurangkan, ini 0, habis. Ini turun sekali 9. 9 bagi 12 tidak bisa. Turun lagi sekali, baru bisa dibagi. Ingat, ini menurunkan angka sudah 2 kah? Dua kali, apabila dua kali maka naik nol. Iya, maka di sini 96, 408 baru kita kalikan dengan 8. Iya, 64 ini nol pasti 6 sudah, di sini 3264. A B C or D? D. Yes, D. Lanjut A. Kenapa jadi A? Jauhnya. Oh, pada dulu 8 kali 12. Oh, engge. Ingatin naklah, bila bagi lawan kali dikerjakannya secara berurutan. Kecuali antara bagi lawan kali bercampur dengan kurang atau tambah, baru mereka yang didahulukan. Oke. Sekarang 243 ini 24 pangkat 3 ya. Kalau 24 pangkat 3 berarti 24 kali 24. 24 kali 24 itu sudah 576. Iya. Kita kalikan dengan 24 lagi. Ini 24, 2. 28, 30, 3. 4 kali 5, 20, 20, 3. Kalikan lagi. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. Berarti 15. Iya. 10 berarti 11. 4, 2, 8, 3, 1. 13, 8, 2, 4. Ujur. Iya. A. A, yes, A. Ujur. Oke. Okay. Yang nomor 4-nya, ingat ini adalah memainkan negatif sama positif ya. Oke. Ini hati-hati. Ini negatif
kemudian ditambah lagi negatif. Berarti negatifnya makin makin banyak. Berarti ini 4 ditambah 8, 2? 12. Simpan 1. 4 tambah 1, 5. Tambah 6, 11. 3 tambah 3, 6. Nah, negatif 612. Kemudian dikurangkan lagi 146. Ingat, kalau berurutan seperti ini, berarti negatifnya makin banyak. Sekarang adakah yang mengurangkan 612 dikurangkan 146? Ayo, ngaku. Ada enggak? Nah, ada enggak yang ini dinyalakan mikrofonnya yang lain ya? Ada, ada. Jawabannya berapa, nih? D. Negatif 758. Ya, benar. Jawabannya negatif 758. Ada yang salah satu? Tidak. Salah satu si Maulana, karena nomor 2-nya tadi dikalikan dulu. Yang lain, Francisca, Ayu, Santi, benar gak jawabnya? Olip, Keko. Apa, Bu? Prilly, Jibu. Jibu semuanya, Bu. Oke. Si yang cowoknya siapa di situ? Divan. Benar, benar gak, Van? Oh ya, oke. Next ya. Ini Ibu sambil cari soal sih sebenarnya, karena stok soal ke Ibu hampir habis. Kita sedikit demi sedikit aja soalnya. Oke, okay. Are you ready soal selanjutnya? Yes. Oke, okay. Itu ada 3 soal saja, 5, 6, dan 7. Kalau ada kesulitan ditanyakan ke Ibu ya. Ini tulisan yang benar, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Ada di luar, Dai. Pon. Nomor 5. Nomor 5 ini diakarkan. Angka 2 loh, Bu. Iya. Nomor 6 ini yang Ibu tuliskan warna biru ini perbaikan dari pilihan gandanya ya. Sebenarnya 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Yang D-nya benar aja.
Yang di sana itu cuma tulang sebelum kita masuk. Ini itu Pak Adari. Kan Abah mau ambilkan anolan. Ya. Nah, itu set. Sudah? Belum, belum. Oke. Okay. Keluar dulu lah. Bisa masuk lagi. Ada.
Zaidan tadi kada mendengar kah suara ibu ya? Lawan Santi jadi kada nyaring ya suaranya. Ibu nomor 7 kayak apa, Bu? Nah, nyaringnya ibu. Pian kalau kada teklik speakernya kah? Nomor 7 kah ya, Pak? Nomor 7. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Panjang taman 288 meter dan lebar setengah dari panjangnya. Setengahnya dari 100 panjangnya. Ya. Di sekeliling, ya, di sekeliling taman tersebut. Janganlah ganggu. Di sekeliling taman tersebut diletakkan lampu penerangan. Jarak antara lampu penerangan 24 meter. Jarak 4 meter dari tepi luar diletakkan tempat duduk. Jarak antara antar tempat duduk 16 meter. Selisih banyak lampu dan penerangan dengan tempat duduk gimana? Oke, nanti Ibu bahas itu ya. Kita jawab bersama aja nomor 7 anaknya. Iya. Nomor 5 ada yang selesai kan? Nomor 5. Oke. Ini caranya nomor 5 ini adalah memisahkan dua angka dari belakang. Belakang. Iya. 92 ini berapa pangkat 2 mendekati 92? 9. 9. Berapa? Iya, 9. 9. Yang ujungnya 6 angka berapa? 6. Berapa? 6. Sama 4. 4. 9 ini lebih dekat ke 6 atau lebih dekat ke 4? 6. 6. Oke. Okay. Jadi jawabannya 96. 6. Oke, okay, sekarang yang ini. 51 ini berapa pangkat 2 yang mendekati 51? 7. Ya, pintar. 7. Yang ujungnya 6. Yang ujungnya 4? 2. 2. 2 lawan berapa? Ini 2 buting. 4. 2 pangkat 2 lawan 8 pangkat 2. 2. 7 dekat dengan siapa? 8 atau 2? 2. 2. 2. 8 lawan 7, betul 2 dekat yang mana? Dekat 8. Dekat 8. Dekat 8. Kok tapi 5186 itu berapa sih, Nak? Oh, ini hasilnya, Nak. Ini hasilnya 4 ya. Ini hasilnya 64. Jadi 49. Oh, yang dekatan siapa? 72 ya ini ya. Ininya 96 tadi. Dikurang. Kemudian dibagi. 144 berapa? 12, iya. 12. Iya, di luar kepala sudah ya itu. Nah, ini duluan ya. Nah. Berapa itu? 6. Iya, 6. Di sini 96 tetap, tandanya kurang. Berarti jawabannya? 90 deh. Iya, sip. Jawabannya 90. Oke, kita ambil nomor 6 ya. Ini udah cukup di sini yang ngerjakan. Nomor 6 jawabannya A, B, C, C, A, B, C, D. A. A. Oke, kita bahas pot. A, A, A. A. Oke, 39. Bagi 3. 39 itu faktornya adalah 3. 13. Iya. Kalau 6, 3 faktornya? 3 pangkat 2 kali 7. Iya, bujur. Kalau 84? 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 3 kali 7.
2 pangkat 2 kali 3 kali 7 kali 3 kali 7 kali 7. Oke. KPK itu adalah pangkatnya yang terbesar. Iya, terbesar dengan sisa faktornya ya. Berarti yang awalnya adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Kemudian yang pengalinya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kali 7. Iya, kali 7 kali 13. Sebenarnya ini ada ya, 3 pangkat 2 dengan 3. Tapi 3 ini pangkat 1. Jadi kalah dari 3 pangkat 2. Nah, ingat pangkatnya yang paling besar. Jadi jawabannya adalah A. Yes, A. Oke. Ada yang masih belum paham kah nomor 6 ini? Nggak. Paham aja ya? Paham. Paham aja. Nah, gimana nomor 7 ini? Kita tahu. Pahami sama-sama. Ibu juga baru baca jenis soal seperti ini. Oke, kita bahas sama-sama apa maksud dari soal ini. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Oke, persegi panjang. Panjangnya 288. Panjangnya 288. Oke, berarti lebarnya 144. Oke. Di sekeliling taman tersebut diletakkan lampu penerangan. Jarak antara lampu penerangan 24 meter. Nanti di sekeliling ini ada lampu yang akan dibuat, tapi penerangannya. Nah, nanti lampu itu jarak setiap lampu, misalkan di sini ada lampu, nah, jaraknya di sini harus berapa? 24 meter. Kemudian jarak 4 meter dari tepi luar diletakkan tempat duduk. Jarak 4 meter dari tepi luar. Jarak 4 meter dari tepi luar diletakkan tempat duduk. Tepi luar ini ya. Tepi luar ini. Ini ya, 4 meter jaraknya di sini ada. Diletakkan bangkunya. Nah, bangku atau kursi tadi yang tempat duduk, jarak antara tempat duduk, diletakkan tempat duduk, jarak antar tempat duduk itu 16 meter. Jarak antar tempat duduk 16 meter. Selisih banyak lampu penerangan dengan tempat duduk berapa? Nah, lampu penerangan dihitung, tempat duduk dihitung. Oke, perhatikan caranya. Ini kita harus menghitung dulu ini ya. Bentar. Harus menghitung dulu berapakah banyak lampunya. Nah, yang di sini ada kursi-kursinya yang di sini ya, di luarnya dengan jarak 4 meter. Kalau lampunya itu letaknya di sini ya. Ini ada lampu dengan jarak 24 meter. Berarti kita harus menghitung keliling persegi panjang tersebut. Nah, hitung dulu keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya apa? 2 kali P tambah L. Iya, benar sekali. 2 kali, ini ditambahkan. 8 tambah 4, 12. Ya kan? 8 tambah 4, 12, simpan 1. 8 tambah 5 berapa? 3, 13. 13, 1, ya 4. Nah, dikalikan 2. Berarti 8, 6, 4 meter. Itu kelilingnya. Sekarang kita mau mencari banyak lampu. Banyak lampu itu keliling dibagi jarak antar lampu.
kelilingnya adalah 864, jaraknya adalah 24. Oke. 864 bagi 24 berapa, Nak? 36. Ya, sip. Jawabannya benar. 36. Buah. Ini lampu ya. Nah, sekarang otomatis Bu Hanpian. Kursinya ini kan di tepi sini ya. Nah, di tepi sini. Berarti kalau meter jarak antara tepi luar dengan bangku itu 4 meter, maka ini berubah kan, Nak? 144 288 ditambah 4 ditambah lagi 4 sebelah sini. Berarti jadi berapa panjangnya? Asalnya 288 ditambah samping-sampingnya 44 berarti ditambah adalah 8. Paham itu? Ya, jawabannya 296 meter ya. Nah, sedangkan ya nambah 8 dan mana, Bu? 8 ini Nak. 4 meter jarak antara tepi luar dengan mau bangkunya. Jadi ada yang di sekeliling sini ada yang 16 ya, Bu. Oh, yang di sekitar situnya aja kah? Iya, ini sini kan yang di andaki kursi pacangan. Okay. Nah, jadi jaraknya itu. Kemudian ini dihitung lagi yang lebarnya kan di sini juga 4, seluruhnya 4 jaraknya, berarti lebarnya akan menjadi 144 ditambah adalah 8. Paham? Oke, sama dengan 152. Nah, maka kita hitung dulu kelilingnya itu. 2 kali panjangnya 296 ditambah 152. Berapa, Nak? 2 kali 296 ditambah 152. 2 kali berapa? Berapa? 448. 448 dikali 2. 896. Iya, 896 meter. Jadi ada 2 keliling persegi panjang ya. Ini persegi panjang yang ada lampunya, kemudian satunya kursi. Berarti kalau mencari banyaknya kursi, sebenarnya banyak tempat duduk tuh kursi kayak apa, terserah aja. Banyak tempat duduk. Kelilingnya tadi 896. Kita bagikan jarak kursinya berapa? 4. Nah, oke. Okay. Kita bagi aja 896 dibagi 4 berapa? Sebutin 9.000. Kita sulun tuh. 224. Ayo, 224. 4 buah ya. Oke. Nah, ini selisih ya. Selisih berarti diapakan, Nak? Kurang. Ya, dikurang. Nah, berarti tadi kita dapatnya 36 dengan 224. Kita kurangkan saja. Kurang 36. Nah, selisihnya. What's your answer? Kok nggak ada ya jawabannya, Nak? 188, Pak. Kok beda ya? Itu yang tadi tuh 288 tambah 16 kah, Bu, seharusnya? Bukan tambah. Mana ya?
Salah kah, Ibu? 288 tambah 8 itu 6. Yang mana? Ini kah? Ini. Tambah 8. Ini 4 aja, jaraknya sebelah-sebelah. Yang atas bawah ada usaha, Bu. Hah? Ini kan ini kan untuk panjang aja 8, 4. Di sini 4. Berarti panjangnya jadi 288 tambah 8, kan? Kemudian lebarnya kan di sini 4 juga, di sini 4. Berarti kan sama, 144 tambah 8, kan? Di mana salahnya ya? Ibu. Pun, apa Zaidan? Ayo, di mana cek Zaidan? Mungkin yang 896 tuh kalau yang dibagi 4 seharusnya 16 dibaginya. Yalah, Bu. Kenapa dibagi 16? Oh iya, pintar anak ibu. Sip sekali. 16. Ya. Iya, thank you. Kok keliru ibu ya? Maklum. Tua kak ibu nih sudah yuk. 16 ya, iya benar sekali. Ini jarak ya, ini dia nih 4 meternya tadi. Kita cuman mencari panjang, perubahan panjang sama perubahan lebar. Iya benar sekali. Silakan dibagi. 56. Berapa sayang? 56. 56 kurang 36? 20. 20, kok gak ada jawabannya? Ada di jawabannya. Gimana selisihnya ya, nak? Ya, kita korek sama-sama nih. 5-6 buah. Ayo, kita selesaikan sama-sama. Kapan, Bu, istirahat? Kita tadi telat, kan? 5 menit lagi. Banyak lampu 864. Iya, benar. 288 tambah 144. Sambil sama-sama dicek ya. Takutnya ibu juga keliru nih. Delapan ditambah 144. 432 benar ya. Dibagikan 36, iya benar. Harusnya gitu jawabannya nih. Harusnya jawabannya berapa? 320 ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Panjang taman ini, iya benar. Dan lebarnya setengah dari panjangnya, berarti 144. Di sekeliling taman tersebut diletakkan lampu penerangan. Oke, ini lampunya. Dengan jarak 24 meter, oke benar. Jarak 4 meter dari tepi luar, ini diletakkan tempat duduk di sekelilingnya. Iya benar. Maka selisih banyak lampu penerangan dengan tempat duduk, itu harusnya 20. Jawabannya 20, anaklah yang benar adalah 20. Zaidan tadi oke, okay, thank you Zaidan sudah mengingatkan ibu ya, di bagian 16 benar sudah, tapi tetap jawabannya enggak ada ya. Iya. Nah, jadi kalau soal seperti itu pasti sudah caranya kayak itu naklah, jarak 4 meter dari tempat luar, dari tepi luar, berarti dia ada lagi kelilingnya yang lain. Dua keliling persegi panjang ya. Biasanya ada juga soal kalau sebuah taman katanya dikelilingi oleh tiang listrik, misalnya jarak antara tiang listrik sekian, berarti kalian harus menghitung kelilingnya dulu, baru dibagi jarak antara tiang listrik tersebut. Iya. Yeah. Ya. 7 soal bagi ibu cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin insyaallah. Iya. Yeah. Hari Senin tuh online nggak, Bu? Iya, yeah, Bu. Hari Senin online, kita enggak ada lagi tatap muka kayaknya. Oh, Senin, enggak tahu ya, nanti diberitahu oleh pihak Prima Gama dulu ya.
Masih ada nggak lesnya, ya? Mungkin terakhir itu nanti. Atau hari ini kah terakhir atau Jumat ini kah terakhir, nggak tahu ya. Tetapi kalau ada yang ditanyakan, grup kita itu masih aktif ya. Boleh aja tanyakan aja, kalau bisa masih dilayani kok. Kalau Senin turun sore, pokoknya Senin turun pun Bu, sore apa malam? Tetap kita live-nya sore, kalau masih aktif ya, kalau masih ada les-nya. Pokoknya turunan. Iya. Tetap ini, mereka, tetap live. Live kada kada ke Primagama kah? Enggak, nak. Enggak. Oh, iya. Nanti kalau misalkan ini layanannya sudah di-off ya, di Primaga, di grupnya itu boleh aja tetap nanya, nak. Kalau ibu bisa, ibu layani aja. Iya, oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kalian sehat-sehat saja. Begitu juga ibu sekeluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.